mati kita. Rindy. Istana saya ini tidak bisa dibiarkan. Ayo kita pulang. Cepat tinggalkan tempat ini. Tolong saya, Rindy. Stop. Korban Tap Carson. Untung kalian masih hidup, tidak dibunuh oleh si setan itu. Tuan Sodaga, silakan. Terima kasih. Minggu depan, saya sudah harus berangkat ke tempat tugas saya yang baru di Rembang. Oh ya? Ya. Tapi, saya takut. Takut? Takut apa? Akibat perang besar di Batavia, membuat orang Mataram menjadi bencana dendam pada kami orang Belanda.
Tapi kalau masih ada orang-orang Mataram yang menyerang Belanda, pasti akan tindak oleh Sultan Agung. Nih, buktinya peristiwa di Jepara dibiarkan saja oleh Sultan Agung. Sekarang Tuan harus menolong saya. Menolong bagaimana? Tuan masih ingat Diro? Ya, Diro seorang opa anak buah Kapten Depos. Lalu dia menjadi anak buah Mayor Hendrik. Sekarang juga Tuan berangkat ke Remang dan panggil dia ke sini. Untuk apa seorang opa sebagai Tuan? Dia kenal baik dengan Malampir. Malampir? Ketemu lagi, Ma. Siapa lagi majikanmu yang sekarang? Majikanmu yang dulu, Kapten Devos dan Mayor Hendrik, sudah meninggal, bukan? Iya, Ma. Majikan saya yang sekarang Kapten Markus. Jadi saya bekerja pada kompen sudah 3 kali ganti majikan. Tapi nasib saya mah begini-begini saja. Nasibmu memang jelek. Seumur hidup jadi opas. Jadi sekarang aku harus datang ke pamajikanmu yang baru, Kapten Markus. Betul, Mak. Baik, sekarang kopi saja. Baik, terima kasih, Mak. Ada tugas untukmu. Tugas apa? Membaru sahabat kita orang kompen. Apa yang harus saya lakukan? Melindungi mereka dari ancaman orang-orang Mataram. Mari, Nek. Kaisah, kita lari ya. Lari bagaimana? Saya tidak betah di sini, Kak. Aku juga, lingkungannya tidak nyaman. Aku sedang sakit. Mana saya lari? Baru 10 langkah sudah dibekuk oleh Dewi Ratu. Percuma, Sawung. Lalu harus sampaikan kita di sini. Sampai sembuh. Dan sesudah saya berguru kepada Dewi Cun. Aduh, bisa tahun-tahun, Kak. Dengar, Sawung, nuntut ilmu harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tempat dimanapun kita berada. Sebab tidak semua ilmu kita dapat dengan enak. Kadangkala kita harus mengalami paling pahit sekalipun. Dari kecil kamu sudah biasa hidup enak bersama ayah dan ibu, serta kecukupan dan tidak merasakan kekurangan apapun. Sudah waktunya sekarang merasakan hidup enak, supaya jiwamu menjadi seimbang. Itu adalah utama untuk menjadi orang yang berhasil. Ada ketan. Siapa saudara? Ada keperluan apa? Kami diundang oleh majikanmu, Kapten Markus. Katakan saja pada dia, Malampir sudah datang. Bagaimana? Suruh mereka masuk. Dia tamu istimewa Kapten Markus. Ayo cepat buka pintunya. Mari, silakan masuk. Thank you.
Mari Mak, silakan masuk. Ayo, Den. Mak Lampir sudah datang, Tuan. Aku masuk. Baik, Tuan. Seram sekali. Saya sudah menjelaskan pada Tuan. Iya, tapi dengan dugaanku ternyata lebih menakutkan dari yang kau ceritakan. Tapi Tuan ini siapa? Saya juga belum mengenalnya. Yang itu siapa, Mak? Dian Rajit, cucuku. Silakan duduk, Mak Lampir dan Tuan Indrajit. Terima kasih. Saya berdiri saja. Dan tolong katakan, apa yang saya bisa bantu untuk kepentingan Tuan Piten? Besok saya akan ke Remang. Saya butuh pengawal. Pengawal? Bisa. Saya punya pengawal. Satu pasukan prajurit, tapi tidak banyak. Sedangkan orang-orang Mataram yang suka bikin rusuh, kekuatannya besar. Sedengar Mak Lampir seorang diri sanggup menghancurkan satu pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Tuhan jangan takut. Orang Mataram itu biar saya dan cucu saya yang urus. Itu memang benar, Tuh. Terima kasih, Mak Lampir. Terima kasih. Kapan selesai? Enak ya, menguasai calon suami orang. Suami siapa? Suamiku. Heh, bicara jangan sembarangan ya. Mahesa itu belum ada yang punya. Heh, dengar perempuan gatel. Aku yang pertama kali mendapatkan Mahesa. Lalu aku serahkan pada gurumu Dewi Racun. Kalau aku tidak menyerahkannya, sampai saat ini kamu tidak akan pernah bertemu dengan Mahesa. Aku tidak mau tahu apa yang kau omongkan. Aku tahu, sekarang Mahesa ada di sini. Titik. Semua yang kau omongkan bukan berarti Mahesa adalah calon suami kamu. Kurang aja. Kau memang harus beri pelajaran. Sekarang kita bertaruh. Kalau kau bisa mengalahkan aku, berarti kau yang berhak memiliki Mahesa. Aku ikut. Aku juga. Mereka bertarung demi laki-laki. Mahesa, Mahesa, bangun Mahesa. Cepat, sebelum mereka melakukan pertumpahan darah, Mahesa. Cuma Bondan, diamnya Kaisa, Tarti dia setuju. Ayo, maju kalian tiga, biar cepat tes. So, benar perempuan ini, melawan aku saja tidak becus apa-apa. Ternyata kau ular bisa. Ular bisa? Ya. Kau pura-pura bodoh. Tidak bisa apa-apa. Lalu ingin berguru padaku.
Ternyata kau pendekar yang sudah matang, bahkan memiliki mulangka yang orang lain tidak bisa menguasainya. Ajian Margawati. Aku tidak berpura-pura. Dengan sungguh-sungguh aku ingin berguru padamu untuk menambah perbendaharaan ilmu kesaktian. Tidak. Aku tidak mau menerima kau sebagai muridku. Aku tidak mau melihat kau lagi. Cepat pergi dari sini. Baik. Aku akan pergi. Tapi dengan Mahesa. Apa hakmu terhadap Mahesa? Aku yang menculik dia di rumah Sembara. Kau hanya bisa mencuri Mahesa dari tempat aku menyembunyikannya. Kau hanya pencuri. Itu. Tidak ada yang lain. Kita harus bertarung. Sebab aku juga pesaran. Sampai di mana kehebatanmu dengan... Rencanaku jadi berantakan. Tapi aku tidak boleh putus asa. Aku harus terus berusaha agar Dewi Racun menjadi pelindungku. Guru, guru tidak apa, guru? Kurang ajar. Anggap omongan gurumu ini apa? Hah? Main-main ya? Ampun, guru. Kau tidak ada? Ada, masuk saja. Kapten Markus mau ke Rembang besok. Berapa kekuatan pengawal yang dia bawa? Hanya satu regu. Bagus. Itu berarti santapan yang empuk. Tapi dia membawa seorang pengawal yang aneh. Pengawal yang aneh? Maksudmu? Seorang nenek-nenek. Mungkin dukun santet atau tukang terung. Atau tukang sihir atau apa, aku tidak tahu. Sebab penampilannya menakutkan. Mukanya jelek dan kotor, rambut panjang, pakai jubah, degil dan kusam, membawa tongkat kepala tengkorak manusia. Sakti, tidak tahu, sebab aku belum melihat dia menunjukkan kesaktiannya. Berbeda sekali dengan cucunya, gagah, tampak sekali seperti seorang pendekar. Kapten Markus Olanda, tidak semata-mata dia membawa seorang nenek-nenek yang aneh kalau tidak apa-apanya. Tapi masa bodoh, siapapun dia, kita batai. Bunuh orang Belanda dan para pengawalnya dengan sampai tersisa sangpun. Bunuh Belanda.
Bunuh Landar! Bunuh Landar! Sekarang Maisa, sepertinya ada kemajuan. Aku rasa kurang satu bulan aku bisa sembuh. Betul, kurang satu bulan. Bagaimana tidurmu tadi malam? Baik sekali. Sekarang saya sudah bisa tidur nyenyak. Seperti orang mati, Nyedi. Hampir saja disiram pakai air. Habisnya susah bangun. Hah,
Bagus. Tadi malam kamu masih mimpi yang menakutkan? Tidak lagi, Nyai Dewi. Tongkatmu bagus. Hanya tongkat biasa, Nyai Dewi. Sekedar untuk penyangga badan supaya tidak jatuh. Coba lihat. Tongkat jelek, Nyai Dewi. Iya, coba lihat. Tongkatnya jelek, kayunya kayu pilihan, jadi tidak berat. Kok dibungkus segala? Orang bilang supaya lebih berseni. Saya yang mengakalinya itu. Maisa sih tadinya tidak mau. Akhirnya terbukti juga. Maklum, dia tak seni. Nyai Dewi suka seni juga? Sewan. Benar saja. Kenapa? Kalau pakai tongkat yang biasa saja, kenapa sih? Aku bisa aman pedang malaikatnya ada di sampingku. Aku bisa berbuat sesuatu kalau terjadi apa? Iya, tapi kalau ada apa-apa pun, kamu tidak melawan. Kamu kan sedang sakit. Sudahlah, yang penting kita usaha supaya orang-orang tidak curiga kepada tongkatku ini. Hei, asik benar, sedang membicarakan apa? Membicarakan kamu. Aku? Yang betul? Tanya jawab tidak percaya. Apa kata Mahesa? Kamu cantik. Betul. Ya sudah kalau tidak percaya. Baik-baik, aku percaya. Menurut kamu, apa Mahesa bicaranya sungguh? Maksudku, apa dia bicara dari lubuk hatinya? Kenapa tertawa? Mana aku tahu. Lubuk hati orang hanya Tuhan yang tahu. Kan bisa dilihat dari wajahnya. Wajah Mahesa itu polos. Biasanya orang yang polos bicara adanya. Apa yang menjadi keinginan gue selama ini? Memiliki pedang malaikat. Apakah pedang malaikat itu sangat istimewa, Guru? Sangat istimewa. Tapi bukan karena itu. Sebab yang utama aku harus bisa memiliki pedang malaikat itu. Karena apa, Guru? Pedang istimewa itu adalah pedang kesayangan kekasihku. Siapa pendekar yang sangat beruntung bisa menangkap guru itu? Kamasuta, aku menyayangi apa yang ia sayang, dan aku akan mencari pedang malaikat itu sampai ujung dunia sekalipun. Mahesa murid Kasutra, sudah tentu dia tahu tentang pedang malaikat. Bahkan kemungkinan besar sudah diwariskan kepadanya. Iya. Terus terang saja, barangkali aku bisa membantu kamu. Yang benar. Heh, kemana? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Lebih baik tidak usah bertanya kalau kamu tidak percaya. Jadi lelaku suka ngambek. Bukan aku ngambek, tapi aku harus menghadapi orang yang tidak percayaan. Jadi nampun bagaimana sejak aku dicintai oleh Mahesa? Nah, jawab dulu pertanyaanku. Dari mana datangnya cah itu? Dari mata. Terus? Kata orang sih, cinta itu datangnya dari mata turun ke hati. Nah, kalau begitu, lakukan kerjaan yang membuat Maya berutang budi sama kamu. Lalu? Jangan menuntut apa-apa kalau kamu sudah berbuat kebaikan. Kamu harus ikhlas. Usahakan Maya agar bisa sembuh dan pulih secepatnya. Dan usahakan juga agar Maya mengerti bahwa kamu menyayanginya. Jangan berikan nasihat ini pada Parti dan Siu ya. Ini orang yang Aik janjikan pada Ye, Kapiten. Siapa mereka? Tarub, Lawe, Tuma, Peter, dan Jolang. Mereka ini para pendekar nomor satu yang tidak pernah kalah jago Kadipaten. Oh ya? Ma, boleh aku minta bantuan untuk menguji mereka? Boleh, boleh. Rajit, jajal mereka.
Aku ingin tahu kehebatan mereka yang katanya jago-jago nomor satu. Ayo maju, berlima kalian. Kita dianggap enteng. Cuma bocah kudret, dia belum tahu siapa kita. Kita tunjukkan sekalian ilmu kita kepada tuan company itu. Jadi, kita apakan anak muda ini? Hah, dipelintir saja kepalanya. Biar dia tasah. Oh, begitu? Iya, jangan tanggung-tanggung. Kami tidak main-main, anak muda. Ini antara hidup dan hati kamu dan kami. Ngerti? Bagaimana, Nek? Cucu saya minta izin untuk membunuh mereka. Jangan! Mereka ini orang-orang kita. Sama orang-orang kita tidak boleh saling membunuh, Kapiten. Ya, tidak boleh. Mereka bukan musuh kita. Jangan, Indrajit. Mereka cukup ditunjukkan saja. Baik, Nek. Kenapa dicegah, Tuan Kapiten? Kami ingin pertarungan ini tidak tanggung-tanggung. Hidup atau mati. Kalian tidak akan bisa mengalahkan cucuku. Indrajit, tunjukkan bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Siap, Bunda Bunda. Sepertinya aku pernah melihat. Hebat sekali pemuda itu. Ternyata para kompi itu memiliki orang banyak yang sangat sakti. Bagaimana para jagoan? Kalian sanggup mencucuku? Mereka bukan tandingan yang legit. Tandingan boleh hanya sekeras prajurit. Tapi aku rasa mereka masih ada gunanya buat kita, Kapiten. Ya, jadikan mereka pengawal. Baik, Kapiten. Jalan. Saudara, Tuan Kom mau minta tanah-tanah kita untuk dijalan. Untuk itu, Kom harus menggantinya dengan uang. Nah, bagaimana menurut saudara-saudara, benar atau salah yang sampaikan? Salah. Salahnya bagaimana, Nyai? Salahnya karena pintar memutar lega, mempengaruhi rakyat untuk minta ganti rugi pada Tuan Kom. Itu hak kami, karena tanah kami mau dijalan. Peraturan Kom adalah, siapa yang punya tanah, dia harus menyediakan tanahnya untuk dibuat jalan. Sedangkan yang tak punya tanah, dia harus bekerja sebagai pekerja rodi. Mati. Dengan upah berapa? Bayarannya makan, minum, dan hidup. Tahu? Kok begitu? Dengar. Tanpa company pun kami bisa makan, bisa minum, dan bisa hidup. Karena yang menghidupkan kami bukan company, tapi Tuhan. Pokoknya kalian harus patuh pada company. Kalau tidak, nyawa kalian dan anak-anak sampai orang tua akan aku habisi. Peraturan apa itu? Tidak adil, tidak diterima. Bagaimana saudara-saudara? Betul! Setuju! Ayo! Siapa lagi?
seperti kubu itu, maju ke depan. Siapa yang berani melawan kami? Siapa? Aku. Kalian bukan manusia. Dasar biadab. Tidak punya perik manusiaan. Indrajit, dia lawanmu. Cepat berat. Putar batang leher. Apakah anak remaja tak berdosa ini? Dosanya sangat besar, karena dia telah berani melawan kami. Dan sekarang kau sendiri menggantikan nyawamu kini. Imagine. Cepat kau habisi musuh-musuhku ini. Baik. Cepat. Serbutpa, jangan tinggal diam. Cepat lari, budak, selagi ada kesempatan. Tapi Kiai, cepat lari. Mari, cepat. Tangkap anak itu sampai lolos. Baik. Repot banget mengikinya. Baik, coba ikuti lagi pelan-pelan. Hop. Hiya. 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 Oleh aku sudah apa lah. Jangan rasa bisa sebelum kamu melakukannya tanpa ingat-ingat lagi. Maksudmu? Tidak menghafal, tapi bergerak seperti air mengalir. Ya. Lihat.
Ada apa dengan dia? Itu urusan kami. Pokoknya lihat tidak. Lihat. Kemana larinya? Itu. Kejar. Kejar. Biasakan kebohongan, aku tidak suka itu. Siapa yang bohong? Aku tidak bohong. Menyesatkan orang yang kau lihat itu, bukan yang berbohong. Tidak, aku tidak bohong. Aku bilang, aku lihat itu. Ya, aku tunjukkan pohon itu. Lagian, siapa yang bohong sih? Mah pergi, padahal cuma menunjuk pohon saja. Kamu benar juga. Kenapa aku mesti terkecoh oleh omongan kamu? Lihat itu. Kamu siapa? Saya enggak darah. Terima kasih pertolongannya, sehingga mereka tidak mengejar aku lagi. Siapa mereka itu? Mereka itu pendekar-pendekar yang disewa oleh company. Company? Berarti Belanda? Ya, aku bentrok dengan mereka. Kamu gegabah, company itu kuat sekali. Soalnya aku tidak tega melihat rakyat ditindas. Jadinya, ya aku marah dan mengamuk. Tapi, benar kata kamu, mereka terlalu kuat. Sehingga aku melarikan diri ke sini dan ditolong oleh kalian. Dia seperti apa? Bukan, dia sedang berobat sebab darah racun ganas. Oh. Guru juga benci pada Belanda. Oh ya? Kalau betul, kita bisa jadi teman seperjuangan untuk melawan Belanda. Iya, kau bisa menghadapi guruku. Guru, ada pelarian. Bukan pelarian, tapi beronan. Ah, sama saja. Pelarian kok masih muda? Buronan Belanda, guru. Belanda? Ayo bicara, kok diam saja? Begini, Bu. Kok ibu? Guru? Saya kan bukan muridnya. Iya, terserah kamu. Begini, Bu. Saya dikejar-kejar oleh Belanda. Karena saya membela rakyat desa Langkuas yang ditindas. Tanah mereka dirampas. Kepala desa yang menentang, bunuh di hadapan mereka. Lalu kamu kabur? Ya, mereka terlalu kuat. Belandanya sih ada 2 orang. Tapi pasukannya banyak sekali. Dan apalagi mereka menolong orang-orang yang sangat sakti, terutama si nenek sihir itu. Nenek sihir? Iya. Nenek sihir itu yang menggerandong untuk membunuh kepala desa Langkuas. Apa? Gerandong? Iya, nenek sihir itu memanggilnya begitu. Mak Lampir, nenek sihir itu pasti Mak Lampir. Ibu tahu? Dia suku. Kalau begitu, kita bisa bergabung untuk melawan mereka. Iya. Kamu boleh tinggal di sini dulu. Nanti kita akan susun rencana untuk melawan company Belanda. Kau, bawa ini. Ini manis, ya. Tidak. Apa ini? Bagus kanku. Kenapa kau? Tidak ada ampun bagi pengkhianat. Aku tidak berkhianat, Rajul. Aku dipaksa oleh Rini. Kalau tidak, aku dibunuh. Itulah khianat. Karena tak mati, lebih baik menyerah, berpihak kepada musuh. Seharusnya kawan sampai mati. Ngomong itu gampang. Jangan menghubungi Mak Lampir. Melangkah sedikit saya tidak bisa. Aku dikepung habisan. Buktinya sekarang kau banyak waktu. Kenapa kau tidak pergi ke Mak Lampir? Minta ampun dan terus diam di sana. Sampai tiba saatnya kita semua menyerah kembali ini. Dasar pengkhianat, terimalah hukuman. Atas perintah Mak Lampir, kau harus mati. Yeah!
Siapa ini? Jangan takut. Mereka sahabat papi. Pak Lampir dan cucunya Inajin. Ayo mas. Terima kasih tuan. Kami masih ada urusan penting. Lain kali kami akan datang lagi. Permisi tuan. Iya. Kanjeng Menggung dipersilakan hadap langsung di Balai Angin. Terima kasih. Sikat. Apa ada keterangan lain? Tama, yang ada hubungannya di Belanda. Tadi malam ada utusan kompeni dari Rembang. Belanda menginginkan perang besar di Batavia dapat dilupakan, sehingga dendam ke Sumat dapat dikubur dalam-dalam, selanjutnya dikukuhkan dalam suatu persahabatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Belanda selalu berkata seperti itu, menguntungkan kedua pihak. Di balik semua itu, mereka ingin menguras seluruh kekayaan yang ada di Nusantara ini. Tapi tidak. Kita coba. Lalu, apa yang mereka perbuat? Gubernur Jenderal di Batavia akan mengirimkan utusan. Mohon Gusti dapat menerimanya. Setiap utusan Belanda yang datang ke sini, selalu saya terima dengan baik. Tapi satu peringatan, dia harus bobot dan bukan berpangkat rendah. Saya ingin utusan yang berpangkat tinggi. Kalau Gubernur Jenderal Batavia sendiri yang datang ke sini, katakan itu kepada kompeni yang ada di Jepara. Diko. Kalau Gubernur Jenderal Batavia mengirimkan utusannya ke sini, jika utusan tidak berbobot, maka utusan itu saya tangkap, lalu saya jebloskan ke Dabui. Diko. Apa tidak sebaiknya saya tertulis saja, Kada? Tidak benar. Nanti malam aku akan membuat surat. Oh ya, panggil Tumenggung Upaya, juga Tumenggung Arya Wangsa. Sendiko. Mau kena lagi, Puspita. Ayah sudah capek. Aku juga. Kita sedang mencari Mahesa. Iya, lebih baik kita istirahat dulu. Ya, kita cari room untuk makan dan minum. Benar. Sambil makan, kita pikirkan kemana Mahesa dibalik penculiknya. Ya, baiklah. Ada apa, Gerano? Ada apa? Gerano, mau kemana? Tunggu, Gerano! Berapa orang? Tiga. Masih muda, tapi ilmunya hebat. Pasti hebat, muridnya Dewi Ratin. Yang mereka bicarakan siapa kira? Siapun orangnya, kita selidiki dulu. Ya, itu yang aku lihat. Tapi kita harus hati-hati. Sebab kita hadapi bukan toko sembarangan, tapi Dewi Ratin. Kita jangan lama-lama di sini, Ayah. Lihat mereka itu. Siapa tahu yang mereka bicara itu Mahesa. Ayo cepat, Ayah. Iya, iya. Tapi habiskan dulu makanan ini. Ya? Sudah, kita tidak ada waktu lagi. Ayo cepat. Ayo, Mat. Tunggu. Kenapa jalannya seperti dikejar maling? Ayah saja yang jalannya seperti keong. Saya sudah tidak sabar ketemu calon suami. Belum tahu yang di sana itu siapa. Mungkin saja akan Mahesa. Makanya kita harus cepat supaya segera tahu. Kita hati-hati, Puspita. Kita baru tahap menyelidiki. Kalau kita gerasa grus dan hadiran kita diketahui, bisa-bisa mereka kabur lagi. Benar. Hadiran kita harus sembunyi-sembunyi. Setelah kita yakin orang itu ada di sana, baru kita menampakkan diri untuk merebut Mesa. Ya. Kalau begitu, ayo sekarang cepat. Jangan ngobrol dulu. Iya, iya. Tertawa. Kapok kamu. Memang kenapa? Akibat memenjaga anak, sekarang kamu sendiri yang buat repot. Habis bagaimana? Sejak bayi sudah tinggal ibunya. Ayo cepat. Jangan ngobrol saja. Iya, ya nak. Grando, mau apa dia situ? Ya.
Yeah.